Selamat malam teman-teman semua ya. Kita coba kenalan dulu tentang ChatGPT gitu ya. Relevan sebenarnya sama usernya kita sebagai ini ya, digital marketing sebaiknya mengikuti aturan Google biar kita juga nantinya aktivitas kita untuk SEO itu juga. Kita pengen tahu daftar kata kunci ya kayak tadi. Nah, itu nanti akan muncul ketika apa kita menyuruh ChatGPT untuk tapi setelah dia ini langsung ke solusinya. Jadi perkenalan, permasalahan, terus solusi.